is that? Menyaksikan fenomena langit seperti hujan meteor atau gugusan bintang di langit malam selalu menjadi hal yang menyenangkan. Tidak jarang, para penggemar langit ini rela bergadang atau pergi ke tempat tertentu yang minim cahaya hanya untuk menyaksikan fenomena langit. Namun bagaimana jika fenomena yang kamu lihat bukanlah hal yang indah, melainkan fenomena yang membuatmu ketakutan? Berikut beberapa fenomena cahaya tak lazim yang ada di dunia. Garis cahaya misterius. Baru-baru ini para pengunjung perayaan Hari Santo Patrick dikejutkan dengan kemunculan garis-garis cahaya misterius di langit wilayah Sacramento, California, Amerika Serikat pada Jumat 17 Maret 2023 malam. Terlihat cahaya itu seperti sebuah meteor yang berbaris, sontak hal tersebut membuat panik warga yang berada di sekitar tempat tersebut. Beberapa warga yang berada di lokasi pun dengan cepat mengabadikan cahaya yang bersinar sekitar selama 40 detik tersebut dan mengunggahnya di media sosial. Tak lama, video tersebut viral dan menuai banyak sekali komentar dari netizen. McDowell 99% yakin bahwa garis-garis cahaya itu adalah sisa-sisa benda ruang angkasa yang terbakar. Ia mengatakan cahaya itu berasal dari peralatan komunikasi Jepang yang mengirimkan informasi dari stasiun ruang angkasa internasional ke satelit komunikasi dan kemudian ke bumi. Peralatan itu menjadi usang ketika satelit-satelit itu dipensiunkan pada 2017. Menurut McDowell, peralatan sebesar 310 kg dibuang dari stasiun ruang angkasa pada 2020 karena menghabiskan tempat dan akan habis terbakar seluruhnya saat memasuki bumi. Bagian-bagian kecil yang terbakar menciptakan pertunjukan cahaya yang spektakuler di langit. Dia memperkirakan puing-puing yang terbakar itu berada pada ketinggian 40 mil dan meluncur dengan kecepatan ribuan mil per jam. Angkatan Ruang Angkasa Amerika Serikat membenarkan jalur sistem komunikasi antar orbit kembali ke bumi di atas California dan waktunya konsisten dengan cahaya yang dilihat warga di langit. Cahaya persegi 4. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Tiongkok beberapa waktu lalu. Para warga melihat sebuah cahaya misterius berbentuk persegi 4 berada di langit malam. Peristiwa itu terjadi di kota Jinan, Tiongkok. Warga sekitar mengira kalau cahaya tersebut adalah pintu gerbang untuk masuk ke dunia lain. Fenomena aneh itu bahkan sempat direkam oleh warga yang melihat secara langsung dan diunggah ke media sosial. Banyak netizen yang berspekulasi tentang objek aneh itu. Ada yang mengira kalau itu adalah pintu gerbang ke surga, dan ada pula yang berpendapat kalau cahaya misterius tersebut adalah karpet terbang. Menurut laporan media lokal, cahaya tersebut mungkin merupakan proyeksi sorotan ke awan. Sementara itu belum diketahui secara jelas bagaimana bisa cahaya itu membentuk persegi panjang.